Komandan Kodim 0734 Kota Yogyakarta, Kolonel Arhanud Burhan Fajari Arfian Esos bersama Forkopimda menghadiri peresmian Pasar Sentul yang diresmikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang diwakili Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam X di halaman Pasar Sentul. Dalam sambutannya, Sri Paduka menyampaikan Pasar Sentul yang sudah direvitalisasi merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam hal ini Pemkot Yogyakarta terhadap keberadaan pasar tradisional yang ada di Kota Yogyakarta. Revitalisasi Pasar Sentul yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana keistimewaan merupakan bukti nyata dari komitmen kita bersama untuk tidak hanya melestarikan, tetapi juga mengembangkan pasar rakyat. Revitalisasi Pasar Sentul ini memperhatikan sisi pengembangan dan penguatan teknologi tepat guna. Dalam proses revitalisasi ini, kita tidak hanya memfokuskan diri pada perbaikan prasarana, sarana, dan fasilitas pasar, tapi juga berupaya menyediakan pasar yang lebih modern, bersih, sehat, dan nyaman. Saya berharap tidak hanya kemudian itu, kalau kemarinnya pasar tradisional saja, ini kan ditambah lagi dengan beberapa aktivitas ekonomi kreatif seperti kuliner, ya, yang akan menjadi daya tarik. Cukup efektif karena dari pemerintah Kota Yogyakarta sendiri telah mempedulikan untuk pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Yogyakarta ini. Mudah-mudahan selanjutnya bisa ramai berdagang sama pengunjungnya banyak dan laris semua.